Berjumpa kembali dengan Bu Nurul melalui tayangan YouTube MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya teman-teman, soli dan solihaku? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai, mari kita baca bersama-sama ta'aruz dan juga basmalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar Yan Bu'ar jilid 1 halaman 37. Pada halaman 37 kita akan belajar bentuk awal dari huruf sa, sya, so, dan juga bo. Ketika di awal kata sebelum disambung. Nah, teman-teman, nanti diperhatikan ya berapa jumlah titiknya dan juga tempatnya ada di atas atau di bawah. Bisa lihat di samping ya. Dari sebelah ujung sana ada huruf sa, kemudian ada huruf sya, lalu di sebelahnya ada huruf so, dan yang terakhir ada huruf bo. Sudah bisa dipahami ya? Oke deh. Nah, sekarang Bu Nurul akan mencontohkan cara membaca Yan Bu'ar jilid 1 halaman 37-nya. Teman-teman, simak dan ikuti dengan baik ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, sya, so, do. Sama dengan sa, sya, so, do. Sababa, syara'a, sarafa. Daraba, nasara, nasaba. Sa'ala, masada, khosafa. Rasada, basata, hasada. Nasaba, saraba, wasata. Wasadafa, wayasara, wa nasaha. Syajarata, fahasyara, fasajada. 4, 5, 6, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 5, 6, 2. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama belajar membaca Yan Bu'ar jilid 1 halaman 37. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk membacanya, kemudian direkam, lalu dikirimkan kepada gurunya masing-masing. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam mempelajari makharijul hurufnya. Baiklah teman-teman, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.